Ya pemirsa, kali ini saya Firman Juliansyah akan mengajak Anda untuk mengikuti perjalanan tamu kami, tamu Jagrawisata, yaitu Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Cipari Garut yang akan berjalan-jalan ke Yogyakarta. Beberapa objek yang dikunjungi diantaranya adalah Candi Borobudur, kemudian juga Malioboro, Keraton Yogyakarta, Goa Pindul, dan Pantai Indrayanti. Dan tentu saja sentra-sentra oleh-oleh. Yuk kita simak perjalanan gimana tamu kita berjalan-jalan di Yogyakarta. Bersama saya Firman Yudhoyono. Salat wengi lakonono kaping telu wong kang sore kumpulono kaping papa. Nah, pemirsa, setelah kami salat subuh, kami melanjutkan perjalanan ke Candi Borobudur dan pagi hari kita sudah tiba di sana. Pemirsa, pagi ini pada tanggal 3 Januari 2015 kami sudah tiba di parkiran reparkir Candi Borobudur. Ini rombongan kami dari Madrasah Aliyah Garut, baru saja tiba. Kita akan berkunjung ke Candi Borobudur. Kita naik bisnya yuk. Kita lihat siapa yang ada di dalam. Kalau perlu bawa payung, bawa aja. Rada gerimis. Firman Juliansyah melaporkan dari area parkir Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa, pagi ini saya berada di area gerbang atau loket dari Candi Borobudur. Dan hari ini tanggal 3 November merupakan salah satu hari terakhir liburan. Tanggal 5 ini sudah pada masuk lagi, sehingga hari ini sangat penuh walaupun disini hujan rintik-rintik. Dan kami masih menunggu salah satu anggota rombongan kami yang masih berada di bis. Pemirsa, kami baru saja tiba di rumah makan Pandanwangi, dekat sekali dengan Borobudur. Dan kita baru datang sambil istirahat. Kami akan makan siang. Ini wajah-wajah kita yang lelah sehabis menaiki Borobudur. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selasa makna. Inilah suasana makan malam kali ini. Menunya tidak banyak, hanya ayam kemas atau kemas. Ya, alhamdulillah.
ya mual kayak gini. Maaf. Menjajakan sajian tak berselera. Orang duduk bersila. Pemirsa, setelah makan malam ini kami akan berangkat ke Malioboro untuk menikmati suasana malam minggu di Jalan Malioboro. Nah, ini foto-foto kami di Malioboro. Pemirsa, pagi ini kita sedang berangkat menuju Gua Pindul. Diprediksi perjalanan ke Gua Pindul akan menghabiskan waktu kurang lebih 1.5 jam. Dan nanti dari Gua Pindul kami akan berangkat menuju Pantai Indrajati di kawasan Gunung Kidul. Dan di perjalanan kita sambil menyaksikan sini pembelajaran dan juga memainkan beberapa lagu atau musik. Pemirsa, kami telah tiba di Pancawita Sata, salah satu operator kegiatan camping di Gua Pindul. Ini grup kami, rombongan kami dari Cikgu Sata sedang melakukan persiapan yaitu dengan menggunakan pelampung. Seperti ini suasananya. Ada ruang tunggu, ada ruang untuk pengarahan, kemudian ruang penerimaan dan penitipan barang, dan kemudian juga ini ruang untuk menggunakan pelampung. Seperti ini. Nah, setelah kita memakai pelampung, kita berjalan kurang lebih 100 meter menuju lokasi caving atau penelusuran gua. Mana dadahnya? Kamera dong. Nah, selanjutnya setelah memakai pelampung, kita berjalan menuju lokasi dan kita harus membawa ban masing-masing. Pemirsa, seperti inilah penampakan Gua Pindul. Nah, ini gerbangnya. Lumayan ngantri. Ada yang terlupakan, pemirsa. Spanduk. Oce, spanduk. Take the beat.
dancers may be on the floor. Yeah, but my eyes are still on you. Inilah perhatian terakhir kami sebelum kami berangkat ke Kota Garut. Sedang bagaimana? Silahkan ada komentar, komen. Kita kemarin bagaimana kemarin? Susan, mana Pak? Pak, gimana kemarin? Sampai. Sungai kecil berliku, sawah luas terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Nah, pemirsa, gimana? Perjalanannya seru kan? Itulah video dari kami tentang perjalanan grup kami Zikra Wisata, yaitu Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Cimari yang berjalan-jalan ke Yogyakarta. Nah, kalau kamu-kamu nanti mau, untuk pemirsa ada semua mau jalan-jalan juga ke kota manapun di dunia, jangan lupa Zikra Wisata ya, ini alamatnya www.zikra.co.id, dan boleh juga hubungi saya langsung dengan Firman Juliansyah di 08215405079 atau boleh invite BBB saya 27F4916F. Oke, sampai jumpa di perjalanan Zikra Wisata berikutnya. Ciao Bella, bye bye.